Penyerahan buku saku PAUD TK sekecamatan Baamang bertempat di Aula Sei Baamang, Jalan Mandomai, Sampit, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis 17 Maret 2022. Kegiatan penyerahan buku saku PAUD TK sekecamatan Baamang yang diserahkan secara simbolis kepada 5 perwakilan TK Barokah Anggrek, TK Aisyah 2, TK Babul Jana, dan TK Nurul Hidayah, yang dihadiri oleh Camat Baamang, Adi Chandra, Bunda PAUD Kecamatan Baamang, Novita Andriani Eskom, Ketua Pengurus Cabang Himpaudi Kecamatan Baamang, Rita Kartini, Wakil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kepala Seksi Peserta Didik Akbar, mewakili Ketua Himpaudi Kabupaten Kota Waringin Timur, Hajah Erlina Purnamasari, serta perwakilan dari PAUD dan TK sekecamatan Baamang. Sebelumnya gue mohon maaf pula tadi datang terlambat. Gue juga minta maaf untuk Bunda-Bunda PAUD karena ada kesibukan dan lain hal, maka pembagian buku saku ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bunda-Bunda PAUD lainnya demi berlangsungnya acara kita pada hari ini. Baik Ibu, usia dini ini merupakan usia emas, bola usia emas atau bisa disebut juga dengan golden age. Bangunan bola fondasinya itu kita harus bangun dengan baik agar hasilnya pun juga baik. Dan kalau kita fondasinya sudah lemah, otomatis bangunannya juga bakal lemah pula. Nah, maka dari itu ulun berharap dengan dibagiannya buku saku PAUD ini kepada wali-wali murid agar bersinergi dengan bunda-bunda PAUD untuk menciptakan lingkungan belajar berkualitas, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan membantu tumbuh kembang anak. Buku saku indikator pencapaian perkembangan anak usia dini ini diterbitkan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama untuk anak-anak yang masih berusia dini, agar tidak salah persepsi mengenai bagaimana tahapan anak usia dini untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Agar supaya orang tua bisa menambah wawasan serta mendukung tumbuh kembang anak-anak mereka. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, yang saya hormati pemilik PAUD Korwil Pendidikan Kecamatan Baamang, yang saya hormati yang mewakili Himpaudi Kabupaten Kota Waringin Timur, yang saya hormati Ketua PC Himpaudi Kecamatan Baamang, yang saya hormati, yang saya banggakan Bunda PAUD Kecamatan Baamang. Saya hanya bisa bercerita buat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan bersama ini adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kota. Dan saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, pemerintah Kecamatan Baamang, menghaturkan permohonan maaf. Jadi mungkin dalam benak ibu-ibu sekalian, di Kecamatan Indika kemarin sudah terlebih dahulu dilaksanakan, dan beberapa kecamatan mungkin ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan PAUD, kenapa di Baamang belum? Jujur, karena di Baamang ini ada berbagai macam PR yang harus saya tanggulangi. Pertama, kita alhamdulillah ranking 2 Kabupaten Kota Waringin Timur pasien terpapar COVID terbesar. Terbesar. Yang kedua, saya dapat tugas baru lagi untuk pengawasan sembako, terutama minyak goreng dan minyak. Baik, pada hari ini kita melaksanakan penyerahan buku saku indikator pencapaian anak usia dini untuk usia 4-6 tahun. Kegiatan hari ini difasilitasi oleh Kecamatan Baamang, di mana ada Bunda PAUD selaku promotor untuk buku saku PAUD ini, dan juga ada Himpaudi selaku organisasi mitra kita dalam pelaksanaan penyerahan buku saku ini.
ya, buku saku ini sejatinya kita cetak untuk semua lembaga pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Walaupun begitu, nanti kita akan terus penuhi sampai semuanya terpenuhi di tahun anggaran-anggaran yang berjalan ini nanti. Baik, terima kasih. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.